Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata ganti. Pakai Velg Racing ya. Ini masih bawaan. Ini bawaannya ring 16 yang lama. Nissan Estril. Tampilan Nissan Estril yang lama juga masih keren banget, guys. Ini tampilannya. Jadi yang cuman minta ganti cuman velg aja. Ini contoh velg yang kita pasang ke mobil ini, Nissan Estril. Ini contoh, guys. Ini modelnya Nissan Estril ya. Yang kita pasang ring 18. 18 kali 7,5. Oh, ini lumayan, guys. Ini rata body 7,5. PCD 5 kali 114,3 nih ya. Nih. Ini proses bongkar pasang. Yang kita pasang bannya ini, guys. Bannya kita pasang Pirelli, ban bagus ini. Pirelli. Bannya yang kita pasang ini 235 55 18. Ini ya, ini lumayan cocok ini. Lumayan cocok. Tuh, tinggi, pas juga. Jadi emang ini ukurannya, kondisi masih lumayan. Masih lumayan banget. Masih proses pemasangan. Di balan segala macam, ini contoh barang ya. Contoh barang di toko kita. Sedia second atau baru ada. Jadi tergantung selera konsumen mau baru apa second. Nah, cuman kayak sekarang ini, guys, second yang penting mulus, lumayan laku secondnya juga dibanding yang baru. Harganya lebih terjangkau. Ini, guys, kita pasang centering. Centering begini wajib. Jadi supaya pas. Kalau mobil CC-nya gede kan, di sininya nggak boleh longgar. Jadi nggak boleh longgar antara pelek sama body mobil lah istilahnya. Ini, guys, satu piece sudah dipasang di depan. Ini modelnya chrome. Support channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari PMB Wheels. Ini, guys, dicuci, terus dites. Ini yang buat belakang ya. Buat belakang. Jadi ini yang terpasang yang ketiga, guys. Di samping kiri, depan belakang sudah. Sisa pemasangan itu yang di depan satu piece, di belakang itu udah yang ketiga. Si centering seperti ini juga, seperti setiap video kita terangin ya. Di sini ngepres, menyatu lah antara ban sama body mobil, sama as di dalam, nyatu. Jadi nggak boleh. Gak boleh tidak, supaya yang pakai mobilnya kerasa anteng apa nyatu lah pokoknya. Tuh posisinya, guys. Ini contoh terpasangnya di mobil Nissan Estril ring 18 chrome. Ini chrome ya, guys. Variasi chrome seperti ini. Nah, mantap. Jadi di warna mobil juga lebih hidup. Cuman perawatannya lumayan sulit kalau krom. Mobil nggak boleh taruh di luar ya. Lama-lama kalau taruh di luar, di kromnya jamuran. Jadi mobil benar-benar
terlindung dari hujan atau dari lembab. Nah, jadi dia awet. Kalau nggak terlindung kayak gitu, dia segampang jamuran. Di sela-selanya gini guys, segampang jamuran. Jadi begitu. Kalau nggak terlindung lokasinya. Ini tampilan udah ketemu. Modelnya seperti ini. Tuh. Keren guys. Jadi di sini kalau nggak terawat, kalau sering taruh di luar kena lembab, di sini nih sering jamuran nih ngelotok. Jadi di salah sini-sini juga sering ke kadang. Nah, jadi lumayan sulit lah perawatannya. Kalau dilihatannya mewah. Kalau nempel di mobilnya kelihatan mewah. Cuman itu tadi perawatan doang, nggak sulit. Ini guys tampilannya. Proses pengencangan ya. Jadi benar-benar safety dulu. Dicek semua baut. Baru kita bolehkan konsumen kita ini pulang. Jadi sebelum semuanya cek, kita belum enggak tega, maksudnya tanggung jawab dari kita. Ini yang aslinya, masih yang lama ya. Ini pertama, ini Nissan Estril. Diganti pakai ini. Ya berarti dari awal gitu ya guys. Belum pernah gonta-ganti juga nih orangnya di velgnya. Tuh keren, walaupun malam kelihatan hidup sih. Cuman itu tadi, kadang-kadang kalau kita nggak bisa ngerawat, sering kena lembab. Ini jamuran itu doang. Tapi kalau mobil terlindung, aman insya Allah. Ini nggak ada kendala sama sekali kalau udah tempat naruh mobilnya aman guys. Ini guys, ini tampilan lumayan hidup lah. Tuh keren ya guys, mantap banget. Ini guys model tampilannya jarak jauh ya, kita lihat sangat keren, lebih hidup, lebih berwarna gitu guys. Dibanding yang orinya tadi ring 5 ring 16 ini lebih hidup, mantap sekali. Keren lah. Sampai di sini dulu ya videonya. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya di like, di subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video yang diupload PMB Wheels. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.